Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi. Lagi di Caju Baju, cek game bagi satu. Oke, dan sekarang gue gak biasa nih tumben nih gak main FIFA ya. Tumben, mainnya malah The Legend of Heroes, Trek of Lost. Sebetulnya ini gue udah mainin dari tahun yang lalu ya. Apa sih, udah setahun yang lalu gue gak mainin game ini. Tapi ya sekarang ya gue mainin juga loh. Mumpung mau ya. Dan juga gue lagi streaming di Twitch, jadi kalau misalnya siapa yang datang itu juga yang monggo aja loh, linknya ada di description. Dan gue sekarang langsung aja kayak tidur. Emang satu yang di sini kan lama sih pak mainin ya loh. Backline itu lama ya, lamanya kelewatan loh. Tapi ini gue sambil streaming ya, jadi kayak kalau emang kayak eventnya banyak atau emang gue kebanyakan loh, berarti emang kayak gue nggak begitu nyesain kuasa gitu-gitu ya, maklumin aja ya. Karena emang gue tuh lebih pengen menikmati game ya loh. Ya nanti gue bakal bagi-bagi. Gak bakal gue upload langsung full ya. Kayak part-part gitu. Tuh, mungkin rencana gue sih kayak gitu. Karena rencananya dan gue punya rencana bahwa game itu kalau gak ngobrol itu kayak gak dapet feelnya loh. Kayak tuh lo tuh kayak gak dapet apa tuh, nggak bakal dapet, nggak mengetahui apa jadi dalam ini sih, dalam game ini loh. Ya oh ya, gue hampir lupa. Ya udah, emang gue sepertinya nggak gitu mikirin views sih kalau udah main game kayak gini. Flashback bangkitan free day hari gratis. Bangun ya, halo. Halo mbak. Mbak Sharon, tebu. Apa sih ini, game pertamanya masih belum begitu nampak pasalnya pak. Sharon. Bro, iya. Itu basically sama kayak Train the Sky, gue baru nyadar loh ketika gue main Train the Sky yang pertama cuman dengan apa ya, dengan grafik ya udah kayak gini loh. Oke. Aduh kok nabrak. Dari siapa dan gak bisa ngabisin orang. Terus aja karena ini itu adalah King Harem. Jadi kita beratasnya pada wanita-wanita. Di doang kayak ya, wanita-wanita loh. Gak ada siapa udah. Kita keluar dulu. Eko. Oh iya, baik pak. Larinya dua. Lari satu buat apa sih, biar waktu kerjaan cepet loh. Itu belum mungkin semua masih pada tanya, wih kenapa ketemu NPC segala macam ini? Karena emang dan saya begitu pak. Ini tuh gue punya diciptakan untuk lebih baik ngobrol ke orang NPC. Oke siap. Paket baiknya iya. Oh ya terakhir kan eventnya lagi. Gitu. Lagi apa tuh? Lagi. Lagi. Tuh. Lagi ke Summer Fest. Ketemu dengan Elise dan kolega ya, kita ketemu dengan musuh bujutan kita yang baru itu si atau siapapun itulah namanya, cukup paus gue. Ada yang bisa beli? Kita cek dulu. Ya ini baik banget sih informasinya tuh kan deh. Udah kukut-kukut semua. Apa? Kita ngambil waktu karena ini sambil di YouTube juga pak. Jadi paketan. Ini ngapain nyanyian hei pak? Oke, waktu buat tiba.
Oh, tentang si Murian. Murian. Bakal seru sih kalau gue sambil main Tales of Sky, cuman panjang banget pak Tales of Sky. Tales of Sky mah cuma bisa sambil streaming di Twitch. Kalau nggak bisa, beneran. Kalau misalnya kita ngobrol ke dia si ini malah terjadi itu sih. Udah bilang ini tuh prioritas buat itu pak, buat atau buat buat ngerem. Oh, gua bincang-bincang kamu ya sama dia. Netral uniform. Nah, gua pakaian sebaik-baiknya ya. Gua jangan beli-beli yang kayak gini loh. Padahal di Tales of Sky tuh kayak gitu penting. Nah, gua bukan bilang gitu karena emang gua dulu main game ya dulu. Waktu aja udah panjang banget. Jadi gua harus main semuanya lagi. Masih belum terbiasa nih. Soalnya Eldo akan main dulu itu. Halo, Pak. Halo. Oke. Biasa. Yang sih itu loh. Ada beberapa bahan-bahan kita buat kan. Tapi begitu. Oh iya. Ya, Afi. Oh iya. Kayaknya ketemu si Clara. Krista mungkin. Not. Oke. Apa namanya ini? Apa? Oh ya, ya. Masa selesaikan. Oke, halo Pak. Ya bagus ya. Minum apa nih? Udah. Di ujung ada orang. Oh no. Oh no. Anda. Dadadam. Ya, temengong gua. Biasa gitu ngunjung-ngunjungin dulu aja kan nanti pas sudah sore malas pak sumpah Misty ya foto Misty nih punya adat gua. Halo so oh dia oh ya kan dia fans berasa Misty ya yang saya sudah sebutkan di sebelumnya. Silahkan cek playlistnya bilang percaya kayaknya nggak bakal ada yang udah nonton sih udah miskin. Nah, tiba-tiba, ih, apa nih? Itu dari FIFA main kayak gini loh. Gimana, Pak? Ini lanjutan dari sebelumnya. Ini bakal bisa bilang. Kalau kayak main di YouTube kan dari game ini, Pak. Dan ya, selesai kan? Oh, ini ya. Beli-beli. Gimana nanti belum tunggu baca. Kita sambil di YouTube juga. Paling gue pakai di backlight. Halo bu. Iya. Sehat. Oi sehat. Tuhnya tidak aneh-aneh. Katanya. Dan kita mancing ke pemancingan dulu. Kalau ini bawa kita cepet-cepet. Ah, oke. Okay. Help, Pak.
Tingrat. Waduh lah, wasting time. Kali tidak dapat apa-apa. Skip. Halo, Bu. Sehat, Bu? Iya. Hangat kan? Iya, hangat loh. Oh, kita lihat ya. Oh, anak lagi. Anaknya. Iya, jadi nggak ada ya. Karena pas dari sini, udah, gue nggak bakal kunjungin lagi. Itu, Pak. Oh, ini berdua lagi kopi ya. Oke. Take a peek. Dan nanti tuh gue bakal ngakuin hal yang gak biasa. Satu-satu sudah jadi roastingan. Sejak setahun ini saya sudah banyak mengalami perubahan. Oke. Yeah. Oh. Oh, itu ya. Nanti pasti ada event nih. Kalau nggak kayak gini sih, mungkin ada event. Oh iya, ya saat ya punya adat itu. Di perban seperti itu. Bentar, perban dari tahun 1200-an. Magic. Tapi emang gue gak tahu sih ada apa gak sih dulu sih ya. Kan saya udah 1200-an, Pak. Ini itulah yang bedakan ya. Jadi gue tuh akan buat satu hal yang unusual ya. Ini gak biasa loh sih, Mas. Jadi lo bisa begitu. Oke, okay. Dia lagi berhayal, bayangkan ya nih. Ya sih, saya kayak bayangin kalau ada yang ngedukung. Itu Pak. Ah, nervous. Oke. Okay. Gak boleh. Warning eventnya cuma dikit, Pak. Nanti paling gue lakuinnya pas udah tamat. Dan itu pun di Twitch, Pak. Gak boleh di YouTube. Saya gue bakal nanti kalau udah tamat di gamenya gue bakal kayak maininnya edisi cepet lah. Wasting time. Ya ini berapa menit tuh? Ini udah sekitar 20 menitan deh. Mau waktu banget sih. Ya gimana? Inilah dasarnya game ini loh. Dasar game ini adalah kita harus ngobrol main PC. Apakah ada tembok? Nggak kelihatan. Aduh. Soalnya kayak kejadian yang di itu tuh. Kota sebelumnya tuh. Eh kau ngapain kau? Bentar, nggak perlu. Udah, itu The King Ham, udah. Eh, kok gitu? Boleh. Kalau di YouTube nggak boleh, Pak. Kalau udah coba oh iya ya, pada pulang kampung. Nah ya pada kau no siapa media Pak. Bangun pagi-pagi. Langsung ngece ya. Usah gak ceria bum. Apa sih, gue main di Yavio sekarang tuh beda banget deh pas gue terakhir kali main sih. Ketika pas buka itu start yang video sebelumnya tuh. Ya setahun yang lalu, wow. Saya merasa perubahan saya baik sekali. Head quest. Kalau mana ya? Poinnya side quest tuh sih. Karena kalau side quest tuh kita udah pasti ke tempat-tempat itu loh. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Kalau kita ke side quest,
ada kemungkinan kita sembunyi beberapa tempat. Itu yang bisa gue simpulkan. Jadi kayak sekalian-sekalian lah. Biar waktunya gak kebuang. Ini kan kita kan lewatin nih. Nanti pasti lewat lagi. Itu pak. Ah shit. Terus tanya toa mana nih? Ada dia. Toa. Ini. Tunggu sangat kecewa. Oh ya. Eh. Baik kabar bla. Apa ini? Mau diramal apa? Diramal. Bentar. Ramalan udah ada tahun 1200-an. Tunggu sangat ceria. Aduh lucu ya. Hari gue kamarnya pagi-pagi. Jam berapa? Jam 1, jam 2. Saya baru bangun. Baru bangun. Ya. Ah, iya, masih ada kelewatan. Bayangkan kamu ada di tahun 1200-an. Kan, saya sudah kelihatan bahwa saya lagi semi di Twitch ya. Selain itu gue ngambil referensi dari satu subject. Itu si streamer yang juga main game ini loh. Tapi dulu itu namanya apa ya? Kayaknya ada Trust apa sih? Ada itu gitu deh. Ada Trust-nya gitu deh. Lupa lagi namanya. Ini gak sama main di game ini. Gak bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia gak ada, pokok doang. Karena panjang banget game ini, pak. Oh iya, dia ramah sama dia. Hey, yang menanyakan keuntungan saya bagaimana. Ya, bula-bula. Gue gak mau fokus sama yang dia omongin, sumpah. Karena game ini tuh, sepertinya sobek untuk di roasting. Oke, okay. Ya pokoknya temen itu lah, iya. Temen misteri, 7 misteri, iya. Oh. Bisa langsung di ini. Di atrum ya. Wow. Bentar. 7 kajian magic. Bukan 7 keajaiban pak, 7 keajaiban magic yang terjadi di tahun 1200-an. Piano, bentar, piano, hantu piano ada di tahun 1200-an. Oke, okay. Saya mencelah dulu. Dan paranormal udah dari tahun 1200-an. Itu yang gue notice sih. Oke, okay. Ketiga apa? Forbidden Tomb. Ini dia di perpustakaan. Perpustakaan di ruang arts. Ini di ruang itu. Sama di dan games 250 tahun yang lalu. Bentar. Berarti balik ke tahun sebelum tahun sekitar 950 segitu. Jauh banget. Oh, gue ngomong itu berarti. Oh, ready. Oke, okay. Langsung ngomong kalau itu berarti ke bawah. 6. Kimson Devil. Apa lagi gue begitu paham.
badut bla bla bla. Mister itu berarti magic ya. Kenneth. Oke. Terakhir. Upper class. Oke. Makasih informasinya ya, yang sangat tidak guna, nggak guna. Kok satu mulu gue ingetnya, bapak. Ya, gitu lah. Oke, siap. Jadi saya tonton backlight. Oh, inget juga. Halo. Oke. Ngomongnya udah aneh-aneh. Wah, gue nyari sih sepi ya. Cuma ada 3 orang ini. Hujan sore hari. Sore hari hujan. Oke. Oh iya, emang dia kemudahan bu, sangat mudah sekali. Oh iya, biasa ya, kita kerja keras lah. Wow, masih pak, masih 9. Makan lipat ya. Setengah jam udah ini sih, baru ngobrol-ngobrol doang, belum jadi questnya. Bayangkan. Yaudah, yuk kita langsung jalanin questnya dulu. Untung juga. Jadi kalau kita ke bawah, kita tinggal lurusin. Jadi kita langsung ke main quest kayaknya. Kita ini dulu ya. Pet push. Sampai dekat. Gue udah ngerti nih game magicnya kayak gimana sih. Gue punya deh game itu banyak magicnya. Selama ini rahasia gak saya tahu loh. Gamenya cuma di itu doang. Iya. Oke. Okay. Tuk. Ya nih. Oke. Okay. Wow, percaya nggak? Lo masih main buku lagi? Masih habis main buku lo? Aduh, tuh kerja kayak gimana sih? Heran deh, mah. Lo saya juga bingung. Ya, tapi itulah kau. Konflik. Oh, baik-baik konflik ya. Udah cuma ini doang. Oke ya, kita harus cek. Ini Mapoy. Apa nih? Kamu jadi gini. Oh, gak patut kamu diserian di pang. Gak tau ya kayaknya. Tahu. Oke. Gue masih nggak paham sama. Gue juga nggak paham. Oke. Okay. Masih pak. Informasinya. Iya, tenang. Tampak. Oh iya. Yeah.
biasanya kan untuk L1. Dan oh ya sebelumnya kan gitu ya. Tuh. Gak perlu lagi jelasin sini. Ya pokoknya gini lah. Yang ceritanya. Buat tadi questnya. Jadi intinya kita coba bantuin dia, bawa kita ke Clara, terus ke One Orchestra, terus yang ketiga kita ke terus Thomas yang sekarang ini ke perpustakaan, keempat kita ke ujung lah, enam Crimson Devil. Lo kan tahu dia. Oke, yang tujuh. Wah, oh, kita harus tadi bawa ulang berarti ke dia. Oke, ya cuma ngobrol doang ya. Kok sama? Ya ngobrol aja. Ya nggak apa sih sekarang ujung-ujungnya berapa tempat sih. Nah, berapa tempatnya emang. Tujuh semua dan emang kunjungnya sambil quest kayak gitu loh, jadi kayak ada tujuannya pak. Ya kita lanjut lagi.